begini siapa tahu itu. Tanam semua. Tanam semua ini. Ya, tanam semua. Kamu dari 93 terus 4. Habis 4 dia. Mau dijaga ya? Iya. Ini punya saya, nanti saya datang lagi kemari ya. Tumbuhin, enggak usah disiram. Iya. Siram, baik. Sudah. Cukup. Sudah. Masuk ke bawah dari laut. Lagi tiga pohon itu, Pak Bupati. Pak Bupati tanam juga. Sore ini saya bersama dengan Bapak Bupati Sika berkunjung ke suatu tempat di wilayah Momere. Sebuah lahan konservasi swadaya mandiri yang dilakukan oleh Bapak Pong. Dan saat ini saya ditemani oleh istri dari almarhum Bapak Pong yang wafat pada tahun 2019 yang lalu. Nah, Bapak Pong ini memulai merintis konservasi mangrove sejak tahun 1963. 1963. Setelah gempa 92. Setelah gempa Momere tahun 1992. Yeah. Karena dampak tsunami yang melanda dan menimbulkan korban mencapai ribuan orang. Sehingga Bapak Pong berinisiatif menanam mangrove sendirian bersama keluarga seluas 15 hektar tanpa bantuan siapapun. Dan hari ini kita lihat hasilnya luar biasa. 15 hektar lahan yang ditanami mangrove oleh Bapak Pong sudah tumbuh dengan sangat baik sekali. Jadi butuh waktu sekitar 28 tahun untuk bisa membuat kawasan ini ditumbuhi mangrove dengan kualitas yang sangat baik. Mulai nanam itu tahun 93. Sebelah mana yang ditanam dulu mulainya? Sebelah ini. Barat duluan. Bibit ambil dari mana? Bibit cari di hutan-hutan. Saya dulu suatu tsunami belum ada mangrove. Dulu memang ada tapi tidak begitu banyak. Setelah gempa itu habis. Terus kenapa mau tanam mangrove? Pikirnya almarhum Mbak Kong ini, dia hanya menurut dia bilang mama tua kita harus tanam, jaga abrasi. Nanti besok lusa terjadi, nanti kita ini kan di pesisir pantai, jangan sampai kita ini mati. Itu saja dia punya tujuan. Jadi dia tanam terus? Iya, jadi kami tanam terus.